jawab saja haleluya ya. Mungkin saling kurang kenal ya. Ini siapa, nanti disapa salah orang gitu. Oke, semua kita bangkit berdiri dulu. Ya. Oke, kita mau kenalan dulu. Ya, tante udah kenal sampingnya. Udah ya. Tapi hari ini lebih kompak lagi ya. Yang bukan sembarang tepuk tangan ya. Kita mau tepuk tangannya itu kalau bisa tangannya itu kayak sayap ya. Ya kayak apa namanya? Yang penting dikepak-kepak. Jadi tepuk tangan bukan begini ya. Pantengosta lama ya kan Om. Oke, ya. Sekarang berhadap-hadapan, kalau nanti saya bilang ganti orang, ganti, mau ke belakang, mau cari yang lain boleh ya. Mungkin selama ini kurang dekat, ya kita mau sapa-sapa, saling sapa. Oke, ayo. Thank you.
bilang dulu, kamu itu berharga di mata Tuhan. Ini jangan cuma asal lembus saja. Pakai hati, kamu itu berharga. Tatang matanya. 1, 2, 3 ya. Kalau sama-sama laki-laki, mungkin laki-laki dan laki-laki agak geli ya. Oke, silakan dulu. Kita berikan ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur di saat siang hari ini ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu yang sudah datang ke tempat ini ya Tuhan. Tidak ada tujuan kami Tuhan, selain untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan, Kau berkati mereka. Sehingga kami sama-sama berkumpul, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan ibadah kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
antusias teman-teman, kita pasti punya satu prinsip, satu komitmen yang sama. Siapakah nama yang terbesar di muka bumi ini? Katakan nama. Yesus. Siapakah nama yang paling dahsyat di muka bumi ini? Katakan nama. Yesus. Sungguh dialah Allah yang tak tertandingi oleh apapun juga. Amin. Mari kita serukan dia lebih lagi.
Yang bawa jempolnya, dua jempolnya boleh angkat sama-sama ke atas. Kita mau deklarasikan Tuhan itu baik selama-lamanya. Ketika kami katakan you are good untuk cowok, pertama cowok, nanti disaut sama cewek. Boleh ya? You are good, nanti yang cewek jawab all the time. Baliknya juga all the time, you are good. Kita mau kasih pujian pengakuan buat Tuhan. Sama-sama ya. Wah, God, ya.
setiap kita anak muda. Jangan lihat lagi masa lalu kita, tapi lihatlah Raja itu. Dia menyamakan dirinya, dia segambar serupa dengan kita, yaitu Yesus. Mari saat ini kita yang sudah dimerdekakan Tuhan dengan yakin, mari angkat kedua tangan kita anak-anak muda, sebab Tuhan hanya merindukan pujian, pengakuan dari anak-anak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan setiap pujian-pujian ini Tuhan. Memberkati kami. Dan kami terus percaya iman kami semakin bertambah di hadapan. Semoga kita yang diberkati, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami melihat tadi ada teman-teman yang pastinya berbeda ya kan, nyampenya ke tempat ini. Jadi mungkin tadi terlewatkan selamat Natal, mungkin belum sempat ya ke kanan kirinya. Boleh ucapkan selamat Natal teman, Merry Christmas gitu ya kan, Impal, Abang, Ade. Ya kan, damai Kristus Yesus menyertai hidup, menyertai kita semua. Boleh sambil buka maskernya boleh lah ya kan. Atau belum kenalan ya, kita sebagai sama pemuda-pemudi Pelmarasi Bayat harus kompak teman-teman ya kan. Tengok mukanya, udah pada senyum belum? Udah pada senyum belum? Oke, karena ini suasana Natal, kita mau lebih lagi, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tempat ini. Ada amin? Amin. Haleluya. Lagi tak
kipas kipas sedikit nggak apa-apa dulu ya, santai ya. Oke. Tengok kanan kirinya udah pada keringatan atau belum? Udah ya, udah, karena sungguh-sungguh semua serius tadi mengekspresikan pujiannya untuk Tuhan. Nah, ntar kita akan Malam Kudus. Nah, yang menyanyikan Malam Kudus, lagu Malam Kudus dengan Kasih Kristus, kami minta Tante Rina untuk bawa kita, memimpin kita dalam nyanyian Malam Kudus. Dan yang menyalakan lilin, kami minta juga dengan hormat dan Kasih Kristus mewakili Majelis Wilayah, Bapak Bendahara Wilayah, Istri Majelis Wilayah Tante Sukatepu, Ibu Gembala Tante Melinda dari Raya, Komisi Pemuda Om Rahmat, pelayan-pelayan Anggreni dari Raja Payung, Pemuda Remaja Anna dari Dobong Siroga, Pemuda Remaja satu lagi Karsa dari Sampun. Nah, nama-nama yang sudah kami sebutkan boleh mengambil tempat di depan ini, Bapak Ibu Saudara. Anak muda silakan boleh ambil tempat, dan selanjutnya pelayan selanjutnya saya berikan kepada Tante Rina. Mari anak-anak mudanya Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dengan penuh hikmat. Kita nyanyikan pujian kita, Malam Kudus, sunyi senyap Anak Maha Kudus.
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang sungguh indah bagi kami, pemuda remaja sewilayah Sibayang, bersama dengan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Kami merayakan hari kelahiran-Mu. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Kami percaya setiap pujian yang telah kami naikkan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua yang sudah memuji Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda ini pasti dipulihkan, dijamah, diberkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Dan biarlah setiap apapun yang kami lakukan di dalam ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup kami. Kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Firman-Mu lah terang bagi jalan kami, pelita bagi langkah kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara bagi kami sore hari ini Tuhan. Berkata-katalah sesuai dengan kehendak-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hamba-Mu telah Engkau persiapkan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan, supaya setiap telinga yang mendengar akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami semua yang haus dan rindu akan firman-Mu pasti akan disegarkan, dikuatkan ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kami mau kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan lewat persembahan kami. Berkenanlah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau berikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, sahabat. Di dalam Tuhan, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan... Haleluya Tuhan. Kau yang lahir pada hari ini. Kami merayakan. Yeah.
kepada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan hari ini. Haleluya.